Sebelum itu, jangan lupa guys, klik tombol like and subscribe. Ya guys, dan di konten kali ini guys ya, di sini aku pengen nyobain ya gold apa ini namanya Diamond Royal ya, menggunakan sebuah ini ya Diamond Royal Mr. Nunataker ya. Semoga aja 7 tiket ya, 7 tiket itu bisa dapat ini guys. Ya kalau nggak dapat kita nggak usah upload ya. Ya kita langsung saja ke Lucky Royal ya. Yang pertama kita harus pakai karakter nggak punya skill ya. Ya kita klik-klik aja guys ya. Setelah itu kita spin. Ya di sini kita memiliki 7 kesempatan apa ini namanya? Ya yang pertama kita sudah dapat celana ya. Oke, lumayan ya. Pertama kita dapat celana guys. Ya, kita klaim aja dulu. Yang kedua, apakah kita bisa dapat semuanya? Oke, langsung das. Anjir. Guys, ini sungguh nggak ngotak banget ya. Dan ini nggak hoak ya. Ya, kita dapat Mr. Nunataker Bundle dengan 7 tiket ya. Cuma kurang 2 tiket doang ya. Yang pertama kita dapat ini celana ya. Yang kedua kita langsung dapat Mr. Nunataker Bundle ya. Dan perlu kalian tahu ya, sebelumnya kita spin, kita udah dapat guys ya. Oke. Nah, ini buat kalian yang belum tahu ya. Oke. Di crit ya, di crit guys ya. Nah, di sini itu aku dapat sampai 2 loh ya. Ini aku dapat 2 kali. Ini yang sebelumnya ya, kita dapat juga, dan ini guys ya. Kita udah dapat Mr. Nunataker Bundle ya. Wow. Ya, kita akan mereviewnya guys ya. Ya, aku nggak terlalu pandai mereview di ranked atau... Oh, kita review di kelas squad aja ya. Ini gila banget sih, cuma 2 tiket ya. Ya, ini tiketku guys ya. Tiketku masih sisa 5 loh sih ya. Tiketku masih sisa 5 dan weapon royalnya ini masih belum diupdate ya. Ya aslinya pengen aku spin biar dapat ini, tapi ya nanggung, mending kita nunggu aja guys ya. Ya di sini kita udah mendapatkan Mr. Nunataker mulai 50 diamond dan miliki sekarang guys ya, kita udah memiliki ya. Ya lumayan ya, seperti sultan gratisan gitu ya. Ya mantap mantap mantap. Ya kita udah punya ya. Langsung aja kita pakai default. Oke, kita buka crit ya. Ini ya. Ya, kita langsung buka aja guys ya. Yang pertama kita mendapatkan baju. Celana kan udah dapat. Jadi kita dikasih 3 fragmen. Yang ketiga ya, kita dikasih sepatu sama kepalanya guys. Oke, langsung kita saja pakai ya. Kita pakai. Ya, dan jangan lupa ya, kalian harus pakai karakter ya. Karakter ini aku kasih tahu lagi, karakter yang nggak punya skill, primis, dan nula. Ya, tingkat hoki kalian bisa mencapai, menurut aku ya, mencapai 90% guys. Ya, tingkat hoki itu mencapai 90% ya. Ya, aku nggak hoki itu cuma di Lucky Royal, yang bagian ini. Grand Flame the Draco ya, kita nggak dapet. Ini dapet, ini dapet, dapet, semuanya dapet guys ya. Duh, inkubatornya kok hilang guys. Inkubator 3-in-1 kok hilang ya, hilang ya. Ya, hilang guys. Ya, ini kita kan hoki-hoki semua ya. Ya mari kita pakai guys ya di karakter, dan di karakter cowok aku lebih suka apa ya? Alok aja ya. Ya kita pakai alok guys ya, kita pilih aja.
Karena simple aja sih. Kita ke vault. Lalu kita pakai seragam Nantucker ya, langsung kita equip semua. Oke. Ya, kita akan cobain di kelas apa ini? Kita akan coba di kelas squad ranked ya. Langsung kita mulai. Oke, kita mulai guys ya. Apakah udah ke-record? Udah. Jadi langsung kita upload guys ya. Ada bundlenya, langsung kita upload ya. Cuma 2 tiket ya. Modal 2 tiket dapat. Ya guys, dan kita udah ada di gamenya guys ya. Bundlenya itu ya seperti ini ya. Dan sorry banget ya, ini bundle udah aku dapetin lama banget ya. Tapi baru sempat buat gameplaynya di tanggal 6 Juni ya. Ya sorry banget ya, ini bundle udah rilis pas pertama kali keluar. Tapi ini guys ya, pas itu aku buat gameplay itu burik banget gitu ya. Dan kita nyoba buat lagi ya. Oke, nah, kita hajar aja ya, lumayan dapat damage. Oke, kita santui dulu guys ya mainnya. Aduh, di sini aku nggak pakai karakter Crono atau Wukong ya guys ya. Jadinya ya. Pas kepala nggak tuh ya. Jadinya ini guys ya, agak susah gitu ya. Nah, mati dia guys ya. Ya, di game pertama kita udah ini ya. Tinggal 3 game aja ya, semoga mulus gitu ya. Kalau nggak mulus kita record ulang, jadi agak susah guys ya. Ya, kita ada di mana ya? Katulistiwa ya. Lebih enak pakai senjata AR sih. Ya, kita pakai AR aja ya. Ya, di sini kita beli M4A1 ya, dan skinnya itu bandelnya cuma seperti ini ya, tapi lucu guys ya. Seperti boneka gitu ya. Ya lumayan lah ya. Ini cuma 2 kali spin ya. Ya anggap aja 1 kali spin ya. Ya lumayan lah, lumayan ya. Jadi ini agak molor 1 minggu ya kayaknya ya. Ya uploadnya molor 1 minggu guys ya. Entah tanggal berapa gitu ya. Kalau aku di Katulistiwa itu suka di tower gini guys ya. Kalau kita lihat musuh kan jelas banget gitu. Oke, di sana ya. Oke. Oke, kenok ya. Udah mati satu ya musuhnya. Enak banget ya kalau kita di atap gitu ya. Oh, Yonanya udah ini guys. Udah menyusut ya. Ya lumayan kita dapat 1 kill lagi ya. Di sini kita nyari lagi. Oke, semoga aja. Oh, lumayan guys. Kita dapat Desert Angel ya. Oke. Ini musuhnya tinggal satu ya. Kita pakai pistol ini aja ya. Ya, musuhnya kena granat teman kita guys. Ya, lumayan ya. Oke, reviewnya tinggal 2 round ya. Ya, di sini kita mereview bundlenya di mode kelas squad aja ya, biar cepet gitu ya. Kalau kita main di ranked atau kelas lama guys ya, bosen gitu ya. Apalagi masih noob aku ya. Boyah itu aja susah kalau di rank ya. Kalau klasik bisa lah. Kalau di rank itu lumayan berat guys ya, di posisi master ini ya. Ini aku master pun solo guys ya, ngendok-ngendok santuy gitu ya. Skillnya masih ini, premium ya. Belum ada pro-pronya sama sekali. Aku lupa guys ya, lupa beli senjata gitu ya. Ya kita lupa beli senjata guys. Oke. Oh, musuhnya ada di ini ya. Rumah tingkat ya. Oke. Kita. Susah sih.
Ya guys, tadi tuh videonya kepotong dan udah selesai. Kita dapat kill 5, dapat assist 3 ya, dan kita dapat apa ini namanya? MPP ya. Kalau kayak di Mobile Legend gitu ya, MPP ya. Ya mungkin itu aja guys ya video dari aku dapat bundle Nantaker dan kita reviewnya di kelas squad ranked ya. Ya.